Oke, kita ada di Rans Entertainment lagi di segmennya Not My Arm Challenge bersama Jeng Arif. Hai Jeng Arif. Apa kabarnya? Kamu lucu deh. Iya, Arif cucok meo. Coba aku pengen pegang hidung kamu. Aku pengen pegang hidung kamu dong. Jeng Arif, tau gak sih kalau enggak? Aku emang suka gitu. Iya, Jeng Arif, kamu suka makeup sih? Suka banget. Ini aku paling suka eyeshadow. Aku paling suka eyeshadow. Mereka kamu suka? Oh, foundation. Aku paling suka foundation. Berarti kamu suka dibayang-bayang eye gitu dong. Mata. Aku enggak bisa kalau kalau enggak pakai foundation. Aduh, tangan aku suka kurang ajar deh, langsung ke mata. Kamu apa kabar? Aku baik, Bu. Aku baik. Bentar, Pak. Papan, bedinya. Kalau ini lihat ya, Jeng Arif lihat ya kalau aku caranya make up, pertama aku pakai foundation dulu. Kalau kamu pakai apa sih, Jeng Arif? Aku pakai foundation dulu. Nih aku pakai foundation jangan. Jeng. Aduh tangannya kok bisa. Bentar, Jeng. Itu lipstiknya warna apa? Yang mana? Nomor lipstik. Lipstik. Lipstik yang mana? Itu. Lihat deh nih lipstik. Oh yang itu. Itu nomor berapa? Kode. Entar dulu itu lihat lipstik dong. Itu lipstik. Taruh dulu bedaknya dong. Nah itu lipstik. Nah ini ya. Kamu pakai apa? Ini namanya pakai Pinky. Nomor berapa itu kodenya? 36B. Coba dong. Mau dipakai? Ini warnanya bagus. Beli di mana? Ini. Di daerah kota. Kalau itu aku pengen kamu cobain deh, kamu cobain ini aku deh. Mana? Cobain lipstik aku deh. Lipstik aku. Cobain deh. Enggak, buka dulu. Coba kamu buka deh. Aku buka dulu ya. Jeng Arif sekarang pakai berlian nih Jeng ya. Iya. Coba. Cocok deh di mulut kamu. Iya ya. Bagus ya Jeng. Coba. sekarang Jeng Arif mau pakai. Jangan dong. Jeng, aku aja yang pakai lipstikin boleh enggak? Kerjain ya orang dong. Iya, enggak apa-apa. Pakai itu. Kemakan enak ya. Ya dong, daripada gimana artis-artis yang lain, Jeng? Iya, kalau artis-artis sekarang udah pada gua enggak tahu deh pada ngelihatnya rating aja pada gimmick, bosen deh. Jeng boleh ambilin enggak, Jeng? Tinggal sana. Aduh dong. Boleh tisu ngasih kemakan nih, gak enak banget. Udah gak apa-apa. Lipsticknya pahit. Jeng Arif, kalau di dunia YouTube tuh gimana sih drama-drama dunia YouTube tuh seperti apa sih? Iya, baju kamu melorot-melorot deh, seksi nih. Aduh, Pang, masuk ke mata aku, kamu jangan gitu. Enggak. Gimana, gigi lu, enggak? Hah, di bedak gue ada lipstick. Tuh, kan gara-gara syuting ini ribut, guys. Ini bajunya nih, buka. Gimana sih? Gimana kan nanya apa sih? Tadi mau nanya itu kalau Jeng Arif kalau itu tangan gua agak ke belakang sih maju dikit. Jeng Arif itu kalau di dunia anak-anak YouTube gimana sih drama-dramanya? Nih ya, aku kasih suka ada settingan-settingan enggak sih kalau di TV kan ada suka settingan-settingan. Aku kasih tahu ya Jeng ya. Mm-hmm. Di dunia YouTube itu settingan itu enggak begitu boleh begitu. Aku punya rumus biar videonya trending. Gimana sih caranya Jeng Arif kalau videonya trending? Bentar, aku sambil baju kamu makeup. Ini gimana sih? Pak, itu kok mereka sempurna sih? Bentar. Ini tangannya gimana sih? Oh, tangan aku diam. Makanya ke atas, tangannya. Nah, gitu. Gimana sih, Jeng, kalau di dunia YouTube? Pertama, kamu harus pakai judul yang menggelegar. Clickbait gitu. Contohnya gimana sih, Jeng, Arif? Contohnya kayak sekarang nih. Nanti videonya kamu kasih judul makeup seharga 3 miliar. Hah? Nanti banyak tuh yang ngeliat. Banyak, terus nanti di thumbnail ya. Kamu lingkarin merah sama aku. Aduh, sebentar ya Jeng, ini gue deh. Kayaknya kurang rapi deh. Kurang rapi ya? Kurang tebel, kurang tebel. Gimana sih harusnya begini ya? Nah, iya. Kalau artis gimana? Emang banyak settingan ya? Itu kayaknya foundation ini kurang bagus deh. Kamu jangan ngerjain apa deh. Kalau di artis tuh ya banyak lah, ada yang settingan-settingan. Misalnya dia ya ala-ala misalnya, ada aja dulu aja aku pernah ditawarin misalnya ada artis baru mau nyanyi video klip tapi aku udah pura-pura pacaran ntar dibayar 50 juta. Terus kamu terima? Ya enggak lah, kalau aku mah gak pernah setting-settingan. Kamu kenal ini gak sih artis yang, aduh siapa sih, gak begitu terkenal sih, Gigi? Nagita. Nah, Nagita. Enggak kenal. Dia, menurut kamu dia gimana sih? Kalau Nagita tuh kayaknya kesannya kan image-nya Indonesian sweetheart banget ya. Yang memang dia kayaknya tertindas gitu sama suaminya. Emang aslinya dia nggak tertindas? Iya, kalau di kamar sih ditindas suaminya sama dia, tau. Maksud tau gue ya. Kamu ya, suka nggak sama dia? Cuma aku sih secara Jeng Raffi ya, ngelihat Nagita tuh ya cantik. Dia tapi emang rada-rada pemalas ya, bangunnya siang. Orang-orang pada nggak tahu kan kok dia bangunnya jam 10, jam 11. Kok kamu tahu? Iya, aku tahu banyak lah. Tahu gak sih kalau Jeng Nagita itu mandinya jam 1 jam 2 siang? Orang-orang taunya tuh Nagita tuh princess banget. Ini banget tapi ternyata sebenarnya lebih princess mana sama
siapa? Rafathar. Kalau Rafathar, ya Rafathar sih memang anak yang baik. Dia memang anak yang bagus. Boleh gak sih aku rapihin muka kamu? Kayaknya muka kamu gak oke banget deh. Ya? Oh iya, iya boleh. Aku shading aja ya. Oke, shading. Boleh gantian gak sih aku shading? Boleh. Coba ambil dong shadingannya. Hidung kamu panjang deh. Tapi kalau aku gak mau dipipi shadingnya, di hidung dong. Oh gitu. Biar kayak Indra Bruckman kan mancung. Kayak siapa artis yang mancung kan banyak. Kamu cobain. Jangan Arif, kalau kamu berubah jadi cewek, kamu pengen jadi siapa sih? Pengen tahu deh Jan Arif. Aku pengen cari aman ya, pulang di sini dengan tenang ya. Ngomong aja. Aku suka itu artis itu. Muka aku kayak digebukin Hansip ya. Penyanyi dangdut aku suka. Oh iya? Siapa sih? Coba aku pengen tahu kalau kamu jadi cewek penyanyi dangdut siapa sih? Penyanyi dangdut yang terkenal. Iya. Yang suka nyanyi dangdut. Boleh siapa sih? Kamu suka nyanyi dangdut ya? Suka lah, aku nyanyi dangdut suka. Oh, iya. Aku suka. Apa kamu suka lagu dangdut? Nagita tuh suka nyanyi lagu Alamat Palsu. Oh iya? Iya. Yang kayak gimana lagunya? Dia pengen duet sama Ayu Ting Ting kalau Nagita Slavina. Kak, bukan gue ya? Emang bener dia, dia mau mau nanti ada kolaborasi suatu saat. Oh iya? Iya. Kamu suka sama dia? Aku? Ya kalau aku melihat dia sih dia bagus. Dia sama lah 11-12 sama Nagita. Maksudnya perempuan yang baik. Dan juga kalau satu sukses sebagai wanita yang pop, satu yang dangdut itu. Kamu ambil ini deh, kamu ambil penjepit. Enggak kayaknya. Coba tangan aku kok rada galak. Aduh jangan ya kalau galak jepit mata. Kayaknya aku kasih ke kamu sendiri aja. Aduh kayaknya jangan deh, abisin lagi kurang bersahabat nih. Gara-gara coba tadi siapa yang sama kayak Gigi? Kayak Gigi Laudy Cynthia Bella sama. Aduh jangan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kayaknya pertanyaan dia, jujur. Kayaknya dia mau membuat mata aku buta dan mata hati aku buta deh. Cantikan Gigi atau Laudia sih? Hah? Cantikan Gigi atau Laudia? Cinta Gigi atau Laudia ya kalau mata aku. Karena istri aku Nagita, ya aku bilang, ya jelas Nagita Slavina. Emang iya? Iya. Huya! Iya Nagita. Nagita cantik. Paling cantik Nagita. Kamu mau gak Nagita ditukar sama Laudia? Enggak lah, aku Nagita aja. Karena Nagita tuh udah paling cantik. Iya kan sayang? Udah habis sih makeupnya. Udah semuanya sih makeupnya. Berarti kalau ini penyiksaan. Kalau Jan Arief, kalau menurut kamu sekarang sebutin deh artis Indonesia yang paling cantik menurut kamu siapa? Kalau kamu gak nikah, misalnya kalau kamu misalnya masih bujangan gitu, punya kesempatan macarin artis, siapa sih yang pengen kempacarin? Aku pengen penyanyi dangdut ya. Boleh, siapa sih? Via Valen. Via Valen. Oh bener, Via Valen juga bagus. Tapi penyanyi dangdut bagus-bagus ya, bagus, suaranya. Bagus-bagus, semua bagus-bagus. Suaranya bagus, semuanya bagus. Coba kalau kamu siapa sih? Coba pengen tahu. Kalau kamu ya, Jeng Arif. Kalau Jeng Arif punya kesempatan mau pacarin siapa sih? Kalau menurut aku ya, aku kurang suka sama ini host acara musik. Kamu suka? Soalnya waktunya kan dikit, sibuk banget pagi-pagi bangun langsung pergi. Iya. Kalau kamu suka sih ya ketemu soalnya ya. Enggak juga, kalau aku memang kalau aku tuh seneng sama laki-laki yang jadi host karena dia sehari bisa ngambil 5 acara, ih duitnya banyak. Siapa? Kayaknya udah cukup ya. Iya udah cukup. Jalan-jalan yuk. Terus. Jalan-jalan yuk. Kemana? Cepat apa? Yaudah abis dandan gini ya. Bentar. Kamu tuh perhatian banget ya. Aku bisa sayang deh sama kamu. Kamu enak ya di rumah diperhatiin, di dasyat diperhatiin. Kalau kamu diperhatiin gak sih? Aku diperhatiin. Sama? Nyanyi dan di kayaknya udah abis ini aku mau nyanyi lagu dan sama Nagita. Yuk, jalan yuk. Ya Bi, aku rapi nggak sih makanya? Kamu rapi aman. Jangan lupa komen di bawah ini ya. Cakepan mana, Jeng Arif atau Jeng Raffi? Pose dulu. Lompang kayak Korea. I'm jealous. Kamu kayak Korea ya? I'm over jealous. Kita bikin yuk kayak Korea. Bisa berenang. Kamu apa? Oh iya. Itu tahu nggak tahu membawa cara nasihat? Ada. Coba gitu gimana?
itu naik duit duit yang duit. Oke, thank you, jangan lupa subscribe ya. Cipak ya, cipak. Makasih Jen, yeah. Cucok meong.